Room leg daripada high S di bagian supir. Silakan Pak supir. Goblok. Ya, untuk tinggi badan 188. Ini ngapain sih? Ini ribet banget. Oke, untuk kaki ya dia agak dekat dengan bagian ini. Coba kursi sudah oke, masih jauh ya. Ternyata lumayan untuk itu. Iya, untuk headroom masih banyak. Terus untuk dagu kesetir jauh ya, dagu kesetirnya jauh. Ya, untuk tangan dia masih bisa nekuk. Udah tilt teleskopik? Oh, sudah ya. Coba tilt teleskopik? Oh, enggak, udah, enggak usah dipaksa. Oke, untuk gigi atau gear ya dia sama. Ini koplingnya enteng. Koplingnya enteng ya, Van? Koplingnya enteng. Heeh. Uh-huh. Masuk gigi juga mudah. Mudah ya, Van ya? Nah, ini untuk interiornya. Untuk interior sendiri itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 orang di belakang. Nah, di depan itu bisa 3 sebenarnya kalau si kursi yang ini kita berdirikan. Cuma berhubung supirnya abal-abal, jadi oh bisa dia. Ya, begitu. Untuk head unit ini sudah diganti ya. Head unit sudah diganti dengan Sony. Standarnya ini nggak ada ya. Oke. Standarnya nggak ada, ini material terbuat dari plastik, nggak ada empuk-empuk. Tapi sudah dilengkapi airbag. Airbag di dua titik. Dua titik ya. Ya, lalu di sini bisa dilihat instrumennya sendiri, begitu simpel sekali. Belum ada RPM di sini, cuma ada speedometer kecepatan. Ini untuk bensin, temperature. Jadi itu, nah ini untuk kontrol AC-nya. Ya. Di sini kita bisa lihat ini punya Yaris banget. Ini nah, beda sifat. Dari luar ke dalam, ini untuk AC-nya. Ini untuk arah semburan anginnya di sini, AC atau enggak AC. Lalu ini suhunya di sini, ini untuk nyalain AC belakang. Lalu ini sensor parkir. Sensor parkir yang bisa nyalain dimatiin. Ini untuk audio ya, itu udah di custom. Audio untuk custom. Uh-huh. Untuk kapasitas penyimpanan sendiri gede udah pasti. Iya, karena mobilnya gede begitu. Iya, betul. Sama di sini juga bisa dilihat. Ini bisa ya, kalian bisa nyimpan apapun di sini. Iya. Ini ada dua buah cup holder. Di belakang juga banyak cup holder ya. Nah, terus di sini ada buat socket lighter. Lighter. Geser. Mau nyetir. Oke, pembalap kita mau coba setir. Oke, saya pindah ke depan dulu. Sebenarnya gue punya high S, ya. Tapi baru kali ini gue nyobain nyetir high S. Oke. Yang gue suka dari high S ini pertama kalinya benar-benar panjang banget ini. Ini sun visornya. Oh, jadi tuas kopling. Kopling itu memisahkan antara rem dan gas. Iya. baru pernah lihat gue. Nah, terus yang gue suka lagi adalah ini. Yes. Rem-remnya di sini nih. Repenter zaman dulu ya. Repenter. Kalau untuk setelan bidinya masih biasa seperti mobil biasa. Dan kita coba. Oh, masih halus. Ini hitungannya mobil apa ya, digunakan kan untuk travel mungkin ya, yeah. Kalau high S kan. Tapi ini cara ngebawa mobilnya sih masih kayak apa ya? Mobil biasa ya. Kijang Innova atau enggak Fortuner.
Dan mesinnya ini hitungannya kopling halus banget. Kopling halus banget. Ini ya, gua udah ada sensor seatbelt juga. Seatbelt juga udah, jadi gua harus pakai seatbelt. Itu seperti pintu Vin sebenarnya enggak kenceng. Itu Evan. Enggak. Oh, pintu. Yang Alvin berarti. Oke. Jadi ini gua masih nyobain bawa di gigi satu. Dan berat-beratnya nih mobil, ya, berat juga ya HiAce ya. Ya. Ibaratnya nih mobil kan untuk kapasitas berapa? 11 penumpang. 13. 13. 13. 16 orang. 16 lah. Mungkin kan kayak kurang yang 3 lah. Kita aja tuh berarti kita tuh total berenam ya. Ya. Berenam. Luas sih berenam. Nah ini bisa tidur seperti ini. Gay. Belakangnya gede banget ini. Berlega sekali. Ya. Kita nyobain ini mobil sih enak banget sih. Yeah. Setir juga ringan yang gua enteng ya. Yang gua enggak nyangka ini enteng banget di setir tuh. Masih normal banget. Iya, yeah, ini masih setirnya. Radius putarnya Vin boleh dicoba radius bisa putar. Dilihat. Kau tolong coba arahkan ke depan radius putar bisa dilihat. Ini gua lagi nyobain. Coba Vin muter Vin. Terarah. Lihat bisa sedapat apa. Ya, lumayan besar ya radius putarnya. Lumayan besar dan apa ya hitungannya ini. Gue sih masih takjub aja ini mobil enak banget gitu. Iya. Radius putarnya enak kita banget. Bisa lihat masih tergolong ya so-so lah ya buat mobil ya, iya. Ini mah. Itu sih enak. Jadi ini mungkin kita sudah agak sedikit mengganggu. Iya. Suasana. Coba kita parkir saja parkir di situ. Saja. Tapi ini mobil tuh, ini kopling cuman mainan pancing lepas dikit aja ini mobil udah normal. Udah jalan sendiri udah ya. Udah jalan kalau kayak mobil zaman dulu kan jadi kayak kesannya apa ya harus mancing gas sama kopling. Iya. Jadi kita tuh harus pintar-pintar bermain koplingnya. Iya. Gitu kan. Jadi kalau macet enak lah ya. Ini enak banget sih dan yang gua suka ini head unit bisa dua ya. Ini head unit bisa dua. Mm-hmm. Tariknya ini juga kuasnya enak, ringan banget. Dan interiornya untuk mobil kelas apa? Berarti apa di travel gitu? Ini minibus ya? Minibus travel cukup bagus ya. Iya. Dan untuk perawatan mesinnya tentunya pastinya murah sih. Untuk mesin ini kayaknya sama Innova sama kali ya? Nah itu coba kalau andai kata gue membayangin kalau misalkan HiAce berbasic mesin Innova atau enggak apa? Kalau ini 2500 berarti emang Innova Innova Fortuner diesel berarti ya. Berarti ini mobil mestinya bisa dicolok Monmax dong. Bisa, karena di Thailand banyak sebenarnya kan. Nah, itu yang ibaratkan di Indonesia ini belum ada nih. Apakah kita niat mencoba? Boleh tuh. Nah, tapi kan coba nanti lihat kondisi dulu HiAce gua gimana. Nah, kalo... jadi buat kalian juga nih, misalnya ada yang setuju kita modif HiAce, kebetulan ada juga unitnya. Komen di bawah, kita lihat dulu yang request berapa banyak. Karena sebenarnya kalau dilihat di Indo kayak HiAce modifikasi jarang ya. Sedikit. Yoi. Jadi kalau gua sih tertarik sih karena gua selama ke Bali ini berarti udah 3 kali. Pasti keluarga gua selalu nyewa HiAce di sini. Dan bahkan sekarang ini baru sadar, oh iya HiAce spesifikasinya begini, gua nyobain setir ternyata wah enak banget. Enak. Gitu. Berarti ada kemungkinan untuk dimodif juga gitu. Tapi, ada banget. Ya itu balik lagi kenapa hanya di negara seberang Thailand gitu yang berani orang memodif HiAce. Yeah. Kenapa di Indonesia tuh ibaratkan HiAce tuh untuk kelas-kelas yang interiornya lux, cuma sebatas itu gitu. Yeah. Tapi belum ada yang sampai modifnya ekstrim kayak contoh-contoh alirannya Bozoku misalkan. Ya di Indo nggak ada sih. Sedikit gondrong, pelek gede atau nggak pelek kecil, ban donat narik gitu kan. Nah itu belum ada di Indonesia, cuman ya ini gue sendiri menjadi apa ya hari ini bahan pertimbangan gue gitu. Apakah gue nanti bakal ambil HiAce gue untuk dimodif atau ya kita sekedar review di sini gitu kan. Karena gue sendiri nyobain ini mobil enak banget gitu. Ringan banget sih, jujur ini gak ada yang gue buat-buat gimana, ini kopling enteng banget. Coba Vin. Enteng banget ini. Ini coba saya bisa tahu dari tekanan kakinya, coba Vin. Enteng banget. Oh iya, dia tidak berusaha keras ya. Enteng tuh. Banget ini. Tuh. Ya jalan apa? Hari ini gue nyoba, kayaknya tertarik gue. Ini mobil sih asik banget gitu, maksudnya mobil yang tidak nyolok ya. Orang-orang lihat, oh itu HiAce gitu. Tapi kalau kita modif kayak roda lebih kencang sedikit, kalau horsepower udah hampir menyentuh 200 horsepower, kayaknya sih asik banget gitu. Dan
untuk kayak Innova Fortuner nyentuh di 200 horsepower kayaknya itu gampang banget, dan torsinya udah di atas itu. Nah, makanya gue pikir apakah mencoba ya selagi ada unit dan ada apa ya, kayak masukan-masukan ide sekarang gitu. Buat kalian setuju nggak? Boleh like dulu, subscribe, dan tentunya komen juga apakah kalian setuju kalau misalkan Team Art ini mencoba sedikit-sedikit soal high ace gitu. Cuman ya gue gak berani garansi bakal nepatin karena gue harus izin dulu ke bos gue tentunya kan gitu. Pokoknya tetap like, subscribe, komen, dukung channel kita agar tetap bisa memberikan sedikit-sedikit hal yang lebih berinovatif gitu dan tentunya bermanfaat untuk kalian tonton. Nah, itu harapan dari gue. Interior mungkin udah semua jelasin, sekarang kita lihat luarnya gimana. Kan kalau high S kan ada beberapa tipe varian ya yang gue tahu gitu dari Toyota yang sendiri kan ada yang tipe paling tinggi, ada yang paling bawahnya. Yang paling tinggi setahu gue ambil udah peleknya tuh bukan kaleng gitu. Yeah, peleknya udah alloy, udah alloy gitu yeah. Dan bukan pakai dop-dopan. Jadi ini dopnya apa? Nah kalau yang ini mungkin gue nggak tahu antara dilepas atau enggak. Ya. Lepas di jalan atau enggak ya dilepas emang gak dapet gitu kan. Jadi balik lagi kalau dari tampilan luar sih mungkin sama-sama aja gitu, cuma mungkin beda di ininya kali ya. Apa ya ini grill stiker nih? Enggak, ini bisa yang hitam bisa yang chrome. Nah ya mungkin kalau di pentingnya chrome kali ya. Nah kalau gue punya tuh gue inget tuh chrome mac, kalau enggak chrome silver antara dua gue tuh lupa silver nah. Waktu itu suara gede silver ya silver. Ini hitam antara dicat atau diapa deh, koklem nambah sendiri juga. Problem nambah sendiri, lampu masih. Lampu dia H4 nih. H4. Nah, kalau punya gua, ininya teh sewarna body. Sewarna body. Nah, tapi ini udah retract loh. Ini gini-gini udah retract. Udah retract. Dari yang tipe paling rendahnya pun ini sudah retract. Bisa kita lihat. Nah. Ini sudah retract dari sananya. Jadi kalau lu beli kayak Xen yang 3L523 yang versi Indo yang gak ada sunroof, itu aja belum retract. Ini udah. Oh, berarti ya enggak pelit lah ya. Enggak pelit. Oke, okay, lalu dari enggak pernah pelit. Oke, okay, dari di sisi samping. Oke, okay, dari sisi samping mungkin info juga PCD 613,9. 136,9. Oke, okay, dari samping polos ya, enggak ada daun apa-apa. Karena masih daun. Ini lampu mati belum pecah. Ada kamera mundur kayaknya beli ya. Tambahan. Ini grill yang sudah berjamur mungkin juga opsional. Ini juga belum pakai chrome ya, masih stiker. Bukan, ini adalah stiker yang belum dikletek. Bukan. Ini yang masih pakai stiker. Wiper di atas. Ini ada lampu rem tambahan. Itu mah bekas buat rel, buat pegangan body kayaknya. Buat apa nyantolin karavan atas itu apa namanya? Tule. Tule. Frek gitu kayaknya. Nah, di sini ada semacam yang tadi aku juga masih terekspos tertutup rel masih terekpos sampai bukan sini di mana gitu ya. Bensin kan di sebelah kiri, bensin ada sebelah kiri, terus kaca yang dibusa dibuka ini banyak ini. Pokoknya ya pokoknya begini, bukannya gini modelnya ya mungkin itu aja. Tapi bingung sebenarnya kalau bahas mobil begini apa lagi. Ya mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan mengenai Toyota HS yang bawa kita kemana-mana di Bali ini. Jadi buat penutupan adalah ini adalah salah satu mobil yang sangat direkomendasikan untuk Anda kunjungan ke Bali atau enggak untuk wisata. Gua suka banget ini. Jadi kalian bolehlah apa ngicip-ngicip, siapa tahu traveling kemana gitu ada HS, coba pakai HS pasti enak. Saya pun sudah semi Saya itu botak. Ya pokoknya sebelum ke Malman mungkin kita closing dulu ya. Jangan lupa buat like, subscribe, komen karena semua itu adalah sangat bentuk dukungan untuk kita dan subscribe itu tentunya gratis, jadi jangan lupa. Nah, this is our topic. See you in the next video.